sendiri, kami berhasilin, nanti akan disampaikan, beliau akan berhati-hati dalam mana apa, nanti monggo saya akan terima bayar. Saya sebagai polisi, kemudian saya di tengah-tengah memfasilitasi yang jelas hak dari kira-kira demikian, mungkin sebagai pembuka, saya akan dipintar menyampaikan itu dari Mampang, jadi fasilitator aja biar pertemuan ini bisa berjalan. Ini yang jelas beliau-beliau ini datang ke sini bukan dalam unjuk rasa. Mereka hanya bertamu, kalau unjuk rasa, tentunya saya, kampung ini pasti ada tebusan. Beliau enggak, makanya saya fasilitasi, saya dampingin, beliau mau bertamu, mau menyampaikan sesuatu, kita dampingin. Gitu Pak, Bu Novel ya? Iya. Izin, habis ketemu di Sada. Oh, siap. Ini tanya, mau silakan mungkin dari tamunya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa ala. Ba'du, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kita Facebook atau Instagram yang sudah menerima kami pada sore hari ini, juga kepada semua pihak yang menjadi wasilah dan jadi pertemuan ini. Jadi saya dan Habib Bahar ini datang untuk minta penjelasan secara nggak langsung juga sekaligus ada sedikit protes karena kami termasuk warga Facebook dan Instagram. Nah, jadi belum lama ini, sebetulnya dari setahun yang lalu, yang pertama kami melihat sepertinya ada ketidakadilan, ada pilih kasih baik dari Facebook atau Instagram kepada warga-warganya. Sebagai contoh, sejak satu tahun yang lalu, sebelum reuni Akbar 212 2017, dari saat itu sampai sekarang, itu akun-akun yang ada kaitannya dengan Habib Rizik atau yang ada nama Habib Rizik selalu langsung dihapus. Bahkan gak cuma di situ, wajah beliau nih, andai kata ada yang foto upload wajah beliau, ini Facebook, Instagram, saya di ada koneksi kan. Bahkan kalau ada yang upload wajah beliau, cuma wajah aja, nggak ada tulisan apa-apa di bawahnya, tanpa ada capture apa-apa, cuma wajah aja. Bahkan beberapa kali ada orang yang foto pegang buku, bukunya itu ada muka Habib Rizik, langsung dihapus postingannya, langsung dihapus. Setiap ada wajah beliau dihapus, ini tanda tanya besar, kenapa bisa seperti itu? Karena kan beliau ini diakui atau tidak menjadi fakta bahwasanya di Indonesia banyak orang yang mengidolakan beliau, otomatis dengan senang hati mereka mengupload wajah beliau tanpa ada ujaran kebencian atau apapun, hanya wajah saja, kenapa kok sampai dihapus? Itu menimbulkan tanda tanya. Jadi seperti sistematis, setiap ada muka beliau langsung diupload, siapapun yang upload, hampir setiap ada wajah beliau dihapus. Itu yang pertama, itu dari setahun yang lalu. Nah, kemudian baru beberapa minggu yang lalu, khususnya di Instagram, saya ini punya akun baru 3 bulanan Instagram, tapi akun saya sudah cukup banyak followernya, sudah menuju 100.000, baru 3 bulan menuju 100.000. Tiba-tiba tanpa ada tendeng aling-aling, tiba-tiba akun kita dihapus, akun saya dihapus, padahal konten yang saya upload semuanya normatif. Kalau memang ada pelanggaran pun bisa dipertanggungjawabkan, karena semuanya ada yang punya wewenang dalam bidang itu. Akun saya tiba-tiba dihapus saja, dan kami ajukan banding, tidak sama sekali mendapatkan respon, sampai sekarang tetap dihapus. Ini sekitar 3 minggu yang lalu, 2 November 2018, siangnya saya berdialog dengan Bapak Wiranto. Kami dialog 2 jam setengah dengan Pak Wiranto, Pak Wakapolri, kemudian dirjen-dirjen beberapa kementerian. Siangnya saya dialog, saya cukup vokal dialog itu. Entah kenapa kok tahu-tahu malamnya akun saya hilang begitu saja. Dan besoknya yang lebih hebatnya lagi, setiap ada yang upload muka saya, setiap ada yang upload muka saya, langsung dihapus sendiri. Ada apa? Siapapun, mau istri saya, saudara-saudara, murid-murid saya, mungkin ada sebagian orang yang berhusnudzon, punya prasangka baik kepada saya, dia cinta, kemudian diupload, tahu-tahu hilang begitu saja. Seperti kayak ditandai sistematis. Agak lama kemudian Habib Bahar ini followernya udah mau berapa Habib? Hampir 500 ribu follower beliau. Hampir 500 ribu followernya, follower aktif, bukan follower pasif. Dan beliau luar biasa, sekali live aja ke tengah malam live itu bisa 18 ribu yang nonton. Artinya gak mudah membangun akun seperti itu.
tiba-tiba dihapus begitu saja, padahal konten-konten yang beliau upload normatif, tidak ada yang melanggar standar komunitas, dan nggak sampai di situ. Di malam tersebut, bukan cuma akun Habib Bahar, di sini ada yang namanya pecinta Habib Bahar di berbagai daerah, Jakarta, Tangerang, Cilegon, Banten, di seluruh Indonesia. Nah, malam itu semuanya hapus, sistematis, semua dihapus, PHBS Indonesia, mungkin lebih dari 100 akun itu, seluruh Indonesia, tiba-tiba dihapus. Begitu juga saya. Malam hari itu tuh semua akun yang ada kaitannya dengan saya, pecinta Habib Hanif, Habib Hanif fans, Habib Hanif quote dan lain sebagainya, semua dihapus dalam satu malam serentak. Nah, ini tanda tanya besar, ada apa? Apa muka kami terlalu menyeramkan? Nah, sehingga akhirnya Facebook seperti ada Habib Bahar sekarang, kalau ada yang upload muka Habib Bahar, ceramah Habib Bahar, walaupun cuma muka tanpa caption, banyak laporan dihapus. Kita punya bukti-buktinya dan banyak sekali laporan yang masuk kepada kami dari orang-orang yang mengupload. Nah, ini tanda tanya besar, kenapa bisa ini terjadi? Padahal Facebook itu bagian dari perkembangan teknologi. Kita tahu sama-sama sudah menjadi kesepakatan internasional teknologi for all. Setiap masyarakat modern ini, masyarakat dunia modern berhak untuk menikmati teknologi dengan segala peraturan yang ada. Akun-akun yang kami upload, akun yang normatif, tidak ada konten-konten yang sifatnya melanggar hukum. Dan kalaupun ada yang melanggar hukum, kan ada yang menangani. Itu bukan domainnya media sosial dan lain sebagainya. Jadi ini yang ingin kami sampaikan, kenapa bisa terjadi ketidakadilan seperti itu. Tapi sebaliknya, atau ntar Anto akan sampaikan, sebaliknya nanti Habib Bahar yang akan sampaikan, akun-akun yang justru isinya cacian, hinaan terhadap Habib Rizieq, terhadap Habib Bahar, foto Habib Rizieq dirubah badannya jadi foto orang telanjang, foto binatang, sampai sekarang nggak ada, nggak dihapus. Bahkan udah direport, kita kerahkan murid-murid kita, coba yang punya akun Instagram, yang punya rasa cinta kepada gurunya, lihat ulama kita dihina, mari kita sama-sama report. Report itu kan anak rasa pelanggaran standar. Kita minta kepada para pecinta untuk mereport. Kita nggak punya tim media, tapi kita minta kepada para pecinta, murid-murid kita, coba direport, ini nggak benar. Sampai sekarang pun nggak tumbang akun-akun seperti itu, yang isinya ujaran, kebencian, caci maki, hinaan, foto diedit, badan telanjang dan sebagainya, sampai sekarang masih bisa aman-aman saja. Ini rasa-rasanya ada ketidakadilan. Ini yang ingin kami pertanyakan. Nah, artinya apa penjelasannya, dan kami minta ini hak kami untuk bermedia sosial, hak kami untuk menyampaikan pendapat, hak kami, ini kami juga punya hak asasi manusia di junjung tinggi di negeri ini. Nah, kami punya hak untuk bermedia sosial, kenapa harus ada penghapusan seperti itu dan lain sebagainya. Nah, saya rasa ini yang saya sampaikan. Selanjutnya kita minta kepada Habib Bahar bin Smith untuk menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh hadirin, khususnya saudara saya Ali Hanif, dan yang saya hormati dari pihak Facebook dan Instagram. Jadi maksud kedatangan kami kemari, yakni untuk meminta keadilan. Sebab, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ali Hanif, setiap akun-akun yang memosting foto Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab itu pasti dihapus. Bukan cuma foto, bahkan saya punya anak itu namanya Muhammad Rizieq Ali. Muhammad Rizieq Ali, anak saya baru lahir, anak gak punya dosa. Baru lahir saya upload fotonya, saya Muhammad Rizieq Ali, langsung dihapus. Kenapa? Karena ada namanya Rizieq. Sampai segitunya. Terus Pak, itu yang pertama udah jelasin semua kan. Setiap kita upload foto Habib Rizieq. Jadi jangan dikira walaupun kalian mau hapus foto Habib Rizieq di media-media sosial kami, tetap kalian nggak akan pernah bisa menghapus beliau di dalam hati kami umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa minggu yang lalu, 3 minggu, ya, akun Habib Hanif. Padahal akun Habib Hanif ini beliau pakai untuk dakwah. Untuk dakwah, untuk kita sebarkan jadwal-jadwal ceramah kita kapan saja. Karena kita ceramah itu, saya sama Habib Hanif ini ceramah dalam satu malam itu paling sedikit 7 tempat. Iya. Saya paling sedikit 7 tempat. Pernah sampai 15 tempat, 14 tempat, satu malam. Nah, kita sebarkan jadwal-jadwal ceramah kita biar umat pada tahu. Sebab kalau kita ceramah yang hadir bukan 100-200 orang. Yang hadir ribuan, bahkan bisa sampai puluhan ribu orang. Terus akun Habib Hanif juga diganti. Padahal kita tidak ada apa menjadi provokator,
tidak ada konten-konten pornografi, tidak ada konten-konten radikal, tidak ada konten-konten yang menyalahi aturan, sekalipun ada seperti foto atau apa itu pun langsung dihapus, fotonya dihapus, bukan akunnya yang dihapus. Nah, setelah beberapa lama dari Habib Hanif, waktu saya lagi ceramah di Makassar, saya lagi di hotel waktu itu, di Hotel Swiss Bell, waktu itu saya lagi live. Ketika saya lagi live, itu yang nonton 18 ribu orang, jam 3 malam. Setelah selesai live, padahal di live itu tanya-jawab. Ada orang bertanya tentang masalah agama, saya jawab. Ada orang tanya masalah agama, saya jawab. Bahkan, sampai ada orang yang tanya, Beb, saya dukung Jokowi. Oh ya, silahkan dukung Jokowi. Tidak ada saya cacimaki. Tidak ada saya ini ketika dalam live tersebut. Setelah selesai live, langsung mengaktif. Langsung mati. Dan berkali-kali sudah ajukan banding sampai sekarang juga tetap mati. Nah, terus kita kedua, yang ketiga, mungkin dari pihak Instagram atau Facebook bisa menghapus Instagram saya, Instagram Habib Hanif. Tapi demi Allah, pihak Instagram, pihak Facebook tidak akan pernah bisa menghapus kebenaran yang kami sampaikan sampai hari ini. Itu dulu. Yang ketiga, okelah, kalau memang akun-akun kami dihapus, enggak apa. Tapi kenapa ketika ada akun-akun yang menghina ulama, menghina Islam, menghina agama dan berkali-kali direport, kok tidak dihapus, kok tidak dinonaktifkan, kok tidak ditumbangkan? Ada apa ini? Okelah, kita pasang foto Habib Rizik, dihapus. Tapi ketika akun-akun memasang foto Habib Rizik dengan hinaan, cacian, editan yang kurang ajar, yang tidak pantas karena beliau seorang habaib, seorang ulama, diedit dengan foto-foto yang tidak pantas, kan ada muka Habib Rizik. Kalau kami ngupload foto Habib Rizik, dihapus. Penghina-penghina Habib Rizik ngupload foto Habib, diedit ke apa, badannya badan Nabi, diedit. Kenapa nggak dihapus? Padahal ada juga foto Habib Rizik. Kita ada bukti-buktinya. Nah, jadi yang adil, kalau memang mau hapus punya kami, silahkan, nggak apa-apa, kami nggak peduli. Satu akun kalian hapus, kami bikin 1000 akun untuk memperjuangkan Islam. Tapi harus insaf, harus adil, harus berada di tengah. Nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke ya ini tajam di atas, tajam di bawah. Jangan tajam di atas, apa, jangan tumpul di atas, tajam di bawah. Hukum itu harus begitu. Tajamnya di atas, tajam di bawah. Tajam kepada yang muslim, tajam kepada yang non-muslim. Gak boleh tajam kepada yang muslim, tumpul kepada yang non-muslim. Sebaliknya, tidak boleh tumpul kepada yang non-muslim, tumpul kepada yang muslim, tajam kepada yang non-muslim. Gak boleh. Hukum itu harus adil kepada seluruh agama, seluruh ras, seluruh suku. Jangan rasis, gak boleh. Kalau begini rasis namanya. Nah, sedangkan akun-akun, ini lihat. Ini akun Rizik Stress. Ini akun isinya di dalam semua akun apa ini isinya semua mengedit foto-foto Habib Rizik. Okelah, saya tidak peduli kalau dia nggak, kalau dia mengedit foto-foto yang lain selain daripada Habib Rizik. Kami nggak ada urusan. Dia mau edit foto-foto Prabowo atau foto siapa nggak ada urusan. Yang kami tanya foto Habib Rizik. Karena kami nggak ada urusan politik. Mereka mau edit foto siapapun masalah mereka. Di sini guru kami. Tapi kenapa kok dia? Berapa banyak foto-foto Habib Rizik yang mereka edit, foto Habib Rizik. Wah, kacau mereka edit. Dan sudah direport. Sudah direport berkali-kali, tapi nggak tumbang. Padahal kami, kalau mau dibandingkan gitu orang yang berakal, kita ngupload foto Habib Rizik dengan utuh, atau nggak utuh, atau nama beliau, dihapus. Tapi ketika ada akun yang menghina Habib Rizik, yang di situ juga ada foto Habib Rizik, tetapi diedit dengan cara-cara kurang ajar, cara-cara biadab, tapi kok nggak dihapus, padahal ada foto Habib Rizik juga, begitu. Berapa banyak akun-akun ini yang menghina para habaib, menghina Habib Rizik, menghina para ulama? Anda lihat sendiri, kasih lihat deh, biar kebuka mata hatinya sama mata ini. Foto Habib Rizik, ini media waras. Anda lihat itu, NKRI bebas. Kenapa tidak dihapus?
istri juga, ini orang udah banyak yang report, selalu memposting hal-hal yang sifatnya mengadu domba. Ini sifat ngadu domba, dia selalu mengadu domba. Luar biasa mengadu domba. Ngadu domba. Di Facebook, di Instagram, mengadu domba NU dengan FPI, tapi nggak dihapus-hapus. Abu janda, dia bisa tahu lah semuanya. Ini, Anda lihat semua. Beb, mau izin nyala sebentar. Mohon waktunya dipertimbangkan. Iya, ini kita percepat. Maksudnya kita, dari tadi dari pihak manajemen ini sedang proses apa jam kerja. Iya, makanya ini kan kita teman-teman dipertimbangkan dulu. Iya. Nanti baru kita dengar siap dari beliau. Bahkan saya sebetulnya ada bukti-bukti, cuman belum saya print out ini. Setiap ada foto saya saat ini, foto Habib Bahar dan foto Habib Rizik dari zaman dulu, dari setahun yang lalu. Walaupun cuma foto saja tanpa ada capture apapun, tetap dihapus. Ini banyak sekali bukti-bukti yang saya nggak bisa paparkan satu persatu, saya nggak print soalnya. Walaupun tidak ada capture apa-apa, seperti kayak sistematis muka saya, muka Habib Bahar, muka Habib Rizik, imam besar kita, nggak apa-apa, kayak terlarang. Kalau BM nggak dilarang, kalau itu dilarang. Ambil mic Mas, biar diserahkan. Dan konten-konten yang sifatnya pornografi pun kelihatannya aman-aman saja. Jadi ini yang banyak aman-aman saja kita report bagaimana. Padahal itu yang melarang standar komunitas. Jadi jangan dipikir dengan menghapus, menonaktifkan akun-akun kami terus cahaya dakwah kalau bakal padam, enggak, cahaya dakwah tidak bakal padam. Kebenaran itu bagaikan matahari. Matahari akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Kami matahari itu. Dan pihak-pihak yang kurang ajar seperti itu, mereka lah orang-orang yang buta. Jadi kami minta penjelasan dari pihak Facebook dan Instagram. Kami hanya minta penjelasan kenapa kok seperti itu, apakah memang ada pesanan, dari mana, tinggal sampaikan saja, enggak apa-apa. Kami terima semua pembeli. Ya, Habib, ya? Sob novel? Siap. Ya? Iya. Silahkan. Mari, silahkan, Bu. Kami dengarkan. Buat Om, Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanannya. Ya, saya nyaman, ya. Tentunya ada beberapa hal yang dirasa menyinggung hati dari Bapak-Bapak sekalian, dari tentunya hal ini akan saya teruskan ke bagian yang terkait karena memang hal ini atau konten-konten ini tentunya dengan pertimbangan tertentu, gitu ya, dengan pertimbangan tertentu kenapa akhirnya konten tersebut dihapus atau tidak dihapus. Tapi kembali lagi, keputusan dihapus atau tidak dihapusnya mohon Bapak pahami itu adalah bukan keputusan saya. Saya di sini hanya selaku pengelola dan saya terima keluhan yang Bapak sampaikan barusan. Saya terima keluhannya dan akan segera saya teruskan atau saya tindak lanjuti kepada bagian terkait. Ya, karena memang apa ya, kalau kita bicaranya sistem, saya sendiri harus recheck juga gitu loh, kenapa sampai hal ini terjadi dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi Bapak secara pribadi, pertama itu bagi umat ya, secara betul. Garis besarnya baru saya sampaikan, udah sampaikan dulu ya. Iya, saya paham Pak, ya. Saya paham, saya juga muslim, jadi tentunya ini akan segera saya tindak lanjuti. Sekali lagi mungkin dari saya sih, kami sampaikan permohonan. Iya, jadi itu aja kami minta akun Habib Hanif, akun saya, kalau memang bisa diaktifkan, ya diaktifkan, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, begitu aja. Ya, dan pertanyaan besar, kenapa bisa? Dan pertanyaan pelarangan wajah itu sampai sistematis, ini harus ada jawaban yang jelas. Harus ada jawaban. Karena ini berkaitan dengan hak asasi manusia, dan hak kita untuk menikmati teknologi yang ada di dunia modern ini. Kenapa bisa sampai sistematis? Dari wajah imam besar kami, Habib Muhammad Rizik Syihab, kemudian wajah Habib Bahar, wajah saya,
sampai sekarang kenapa kok sistematis wajahnya kita dihapus ya? Iya apa serem mungkin wajah saya apa Pak Har mungkin padahal atau muka saya muka Hello Kitty. itu tanda tanya besar, harus ada penjelasan yang betul-betul bisa diterima. Kalau alasannya ada ujaran kebencian, masa cuma foto bodoh amat, masa cuma foto dipajang seperti itu ujaran kebencian dari mananya. Nah, kalau memang ada ujaran-ujaran kebencian sara dan lain sebagainya, saya upload syair-syairnya saya. Syair-syair yang saya upload. Video yang saya upload, video saya tentang merah putih, tentang Pancasila. Wahai Pancasila, wahai merah putihku, wahai Garuda, wahai Indonesia aku, kami rela hancur untukmu, kami rela binasa. Jadi itu yang kita butuhkan. Penjelasan yang betul-betul bisa dipahami oleh semua. Kenapa bisa ada penghapusan secara sistematis? Karena sistematis ini bukan lagi report perorangan. Kalau report perorangan yang tumpang cuma satu akun. Kalau ini dalam satu malam serentak akun yang berkaitan dengan Habib Rizik, akun yang berkaitan dengan saya, akun yang berkaitan saya dengan Habib Bahar. PHB, ada namanya PHB. Saya cinta se-Indonesia. Ini dari Sabang sampai Merauke. Itu jumlahnya sekitar 3.400.000. Itu semua akun PHB tumbang ya? Dalam satu malam? Dalam satu malam sistematis semua akun PHB tumbang. PHB Aceh, PHB apa PHB Sulawesi, PHB Makassar, PHB Kalimantan, PHB Sumatera, semua kehapus. Enggak lama setelah saya semua kehapus. Dan foto kita habis itu dilarang. Artinya kok bisa sistematis? Sistematis itu bukan lagi report. Kalau asalnya ada report, report itu 1-2 akun. Kalau sistematis itu bukan dari report, dari sistem. Ini perlu ada penjelasan yang betul-betul bisa memuaskan. Jangan-jangan salahkan kalau timbul tanda tanya setelah itu, oh apa jangan-jangan ini ada pesanan dari rezim. Ini kan asumsi masyarakat, kesimpulan masyarakat. Apa jangan-jangan ini kan ada kerjasama dengan Menkominfo. Apa ada pesanan setiap orang yang dianggap kontra terhadap rezim, gua tahu-tahu akunnya bisa dibredel. Nah, itu nanti timbul asumsi di tengah masyarakat, jangan salahkan. Karena memang kenyataannya di media sosial itu akun-akun yang lebih cenderung mendukung aman-aman saja. Andrung akun-akun yang cenderung banyak mengkritisi rezim, banyak yang tumbang. Nah, itu akhirnya timbul asumsi di tengah masyarakat. Nah, apa ada hubungannya ke sana? Kok sampai segitu paniknya dan lain sebagainya. Itu wajar. Saya rasa asumsi seperti itu wajar. Masyarakat punya atap, masyarakat bisa mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Nah, jadi itu perlu penjelasan kenapa bisa sistematis. Ini yang paling membahayakan. Nah, ya. Kemudian apa poin-poin yang disampaikan tamu Bapak Ibu sudah jelas ya. Kira-kira kapan kita bisa mendapatkan jawaban? Karena kita pengen sekarang mungkin Ibu nggak bisa menjawab karena bukan wewenangnya, bukan domainnya. Kira-kira kapan kita bisa mendapatkan jawaban? Biar kita sampaikan ke umat. Ya, biar kita sampaikan. Biar masyarakat bisa puas, umat bisa puas. Saya kan tentunya harus diskusi dulu ya Pak ya. Bu Fikri ya, mana ini? Coba ini kontak yang biasa barang saya ini. Atau beberapa orang Bebe? Hah? Fikri nomor perwakilan aja. Ya. Dua orang. Ed, Bu Fikri gak salah nomor dulu. Baru orang kita usah itu dulu. Tulis, ada tanya ya. Ayo. Dan akun kita, Be, nama akun kita. Nama akun saya, Be. Udah tahu. Melatih. Asal dari ini aja. Aku tahu, Be, Syed Bahar, Be. Syed Bahar, udah tahu. Karena mereka yang ini, gue nggak tahu ya, Mak. Kita tahu, cuma pura-pura nggak tahu. Ayo kamu lihat video yang tadi. Iya. Kalau main zolim-zolim galak, cuma salah sama yang baik-baik ya kita ribut aja. Saya orangnya lembut sebenarnya. Cuma orang-orang yang enggak paham. Akhirnya enggak bisa apa-apa ini sini. Makanya nanti lagi terus lagi pusing. Pengen cepat-cepat keluar nih. Baik, mungkin yang terima kasih.
sudah cukup, buat sebentar pasti apa sama naik, kamu sudah diterima, sebenarnya kamu sudah sampai semua, sampai situ juga saya mau terima kasih atas partisipasi dan bersama kedua orang tua. Ustadz Novel, ada yang mau ditambahin sedikit coba nih, 5 menit. Ini Pak Acara. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami datang, tentunya hari ini kami minta kejelasan jawaban nanti kapan kami bisa mendapatkan jawaban. Karena kita melihat dari sisi hukum ini justru yang melanggar hukum itu dimuat. Apakah ini ada kerjasama kong kali kong dengan pemerintah untuk melakukan diskriminasi? Padahal kita ini dilindungi undang-undang konsumen, ya. Undang-undang konsumen nomor 8 tahun 1999 bahwa di situ ada konsumen yang mengalami diskriminatif itu layak untuk masuk Instagram ini dalam delik hukum. Begitu juga masalah ketidaknyamanan saja masuk, apalagi ini menyangkut diskriminasi. Ini adalah tindakan diskriminasi yang saya harus jelas, yang kami mau tahu landasan hukumnya. Kenapa akun-akun dakwah, akun-akun penjaga Pancasila, penjaga negara ini, pejuang-pejuang ini diblokir. Kemudian juga bagaimana itu yang melanggar hukum, padahal ada status mereka-mereka pelanggar hukum yang sudah dilaporkan penista agama, bahkan dijadikan tersangka, masih ada di dalam itu. Termasuk Ade Armando. Ade Armando sampai saat ini semua akunnya hidup, semua akunnya aktif, Ade Armando, padahal sudah menjadi tersangka. Itu Ade Armando. Kemudian juga ada Guntur Romli, ada Sukmawati, ada juga Victor Leskodat, itu akun-akun penghina agama yang sudah dilaporkan, bahkan Ade Armando termasuk menjadi tersangka. Nah, itu yang akun-akun yang sangat mengganggu keutuhan bangsa. Nah, ini harus ada jelas landasannya. Kalau enggak, nanti kami bisa laporkan ke pengaduan layanan konsumen. Karena ini kami sangat dirugikan. Bukan satu orang 2 juta berdampak, ratusan juta orang ini dirugikan. Karena beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh yang melakukan pemersatu bangsa, pemersatu umat. Nah, kalau mereka nanti dibiarkan, ya kami bisa saja melakukan pemblokiran-pemblokiran tersebut. Tapi kalau nanti nggak ada ketidakadilan, jangan salahkan kami. Kalau kami sudah sampaikan sesuai konstitusi, prosedur yang ada, kami sudah tertib hukum. Tolong hargai kami yang sudah mau datang silaturahmi, komunikasi, meminta klarifikasi atau tabayun. Tolong kami ini dihargai untuk bisa mendapatkan posisi yang baik di mata masyarakat. Tolong jelaskan juga ke Instagram apa rujukannya, apa landasannya, sehingga bisa Instagram ini, pihak Instagram ini melakukan hal-hal tersebut yang justru kami menabrak hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Hanya itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, terima kasih atas partisipasinya dari pihak Osmanman memperhatikan memfasilitasi kegiatan tersebut. Saya juga mengisi banyak siap buat Desario nama saya buat Pak Polis apa dari Polsek Kampang. Insya Allah naik pangkat. Amin. Dari polisi akhirat. Terima kasih banyak semuanya.